Okay, sebelum aku buat tour suri aku, aku nak tanya korang yang aku ada beli something ni. Aku ada beli something. So, kalau korang nak tahu apa benda dalam ni, tunggu dekat ujung video selepas aku tour aku punya studio. And aku akan unbox apa benda yang aku beli ni. Alright, keluarkan. Keluarkan. Patutnya bila korang kalau korang dah mix, patut label lah. Macam aku tak label, so silapan besar lah dulu awal tu kan. So aku pre-mix tapi aku tak label. So aku lupa ni paint dari brand apa, mix dari apa. Macam ni ada lah kan, yang ni super fine cobalt. So ada yang aku tak, macam ni aku tak label. So tak tahu ni kalau apa, aku just main. Tapi aku semuanya lacquer lah, aku tak ada yang enamel ke apa, semua lacquer. So tak ada masalah untuk kalau korang mix pun. Yang ni brand kalau korang mix pun okey je, tak ada masalah. So ni CCAT punya brand. Ni pun premix. Ni kau beli memang terus dapat macam ni je. Ni primer foundation pink. Untuk kalau korang nak paint colour kuning, colour merah, pakai primer pink akan buat korang punya colour tu lagi rich lah, instead of pakai kelabu ataupun putih. Pakai pink untuk bagi colour dia lagi rich. Then ni sisa ni aku pakai primer yang ni. Memang dari dulu aku pakai ni. 1500 grey. Then dah ni Mr. Color GX. Ni top coat yang flat lah. So semua paint ni aku pre-tint dengan satu part paint, dua part thinner. So contoh kau pakai 5ml paint, dia punya thinner dia 10ml. Okay, so tu rule of thumb lah. Memang tak, aku memang pakai ratio tu je. Ni colour gold. And then this is another paint yang tak mix lagi. Ni glove untuk bila paint pakai ni, murah je. This is all basically finishers paint. Kalau korang tanya aku, my favourite paint nombor satu finishers lah. Finishing paint dia sangat lah best. Best lah. Aku recommend kalau korang boleh dapat, pakai finisher. Finisher, semua finisher. Semua colour finisher, kuning. Then camel grey, ni semua finisher lah. Finisher. Ni yang dah habis. Tapi kat Malaysia ada senang dapat. And then bawah ni ada lagi. Ni okay, this is okay, ni aku punya thinner lah. Aku recommend sangat-sangat kat korang kalau korang ada masalah apa, cuaca tak okey ke, asyik hujan ke atau snow ke, guna rapid thinner ni. Memang aku so far memang tak pernah ada masalah lah. Aku punya paint teropik ke, ada macam apa kulit limau tu. So aku recommend ni, pakai ni. Memang cepat gila dia kering. Aku dah tak pakai dah thinner dia yang biasa, leveling thinner ke apa. Pakai ni je. And then AT pun dia keluarkan thinner juga. Basically thinner, universal thinner lah daripada AT. And it's much cheaper lah, and sebab dia local brand. And kau boleh pakai je dekat mana-mana brand. Gaia ke, Finisher ke, Mr. Hobby ke, Modo ke, boleh. So this is diorang punya thinner biasa. Diorang pun ada leveling thinner juga. And this is ni this is important juga lah, Mr. Tool Cleaner. Memang every time korang dah pakai ataupun nak tukar colour masa tengah airbrush, pakai ni lah. Cuci. So ni pun dah nak habis. So tu yang ada. Ni yang baru ni tak buka lagi. So okay, ni enamel thinner. Ni semua paint Modo. Modo Malaysia sponsor aku, dia hantar kat aku semua paint dia. Aku pakai so far okay, memang best. Seperti macam like Mr. Hobby. Lebih kurang lah. Memang aku rasa setaraf je brand-brand orang ni. So just the matter of brand and how easy you guys can get lah. So ni dia punya clear colour. And then Modo Malaysia pun hantar aku benda ni, which is aku minta kat orang lah. Sebenarnya aku nak practice untuk paint skin. Ni nak belajar benda baru kat lah, untuk kalau aku nak paint apa tu, frame arm girls. So dia hantar aku ni lah, bas perempuan ni, untuk practice paint kulit, paint skin lah. So yeah,
So aku tak tahu nak bagi dia nama apa. Mungkin Melly. And then ada lagi aku punya pin belakang ni. Okay, ada pin ini. Mr. Hobby campuran lah. Ini Mr. Hobby, Mr. Hobby dengan Gaya. Yang paling sedihnya sebab sekarang ni masalah dia ialah before this Gaya antara aku punya favourite pin lah. Selain Mr. Hobby ke apa. Tapi the problem is Gaya dah tak masuk Malaysia. Sebab tak salah aku dia ada like ada bahan terlarang dalam ni yang tak boleh masuk Malaysia. Memang Gaya dah susah nak dapat kat Malaysia lah. Agak sedih lah sebab aku suka gila dengan Gaya ni. Favorite aku ialah dia punya neutral grey. Ni neutral grey 1. Aku dulu beli neutral grey 1 sampai 5. Memang aku beli sekali banyak lah. Memang favorite aku neutral grey diorang. Yang color-color lain pun best juga. So ni untuk Mr. Hobby. Mascara primer ni pun dah susah nak dapat lah. Since dia under Gaya, memang dah tak masuk Malaysia dah lah. So aku tak pakai, aku nak simpan. Ni simpan kenangan. So ni semua aku punya pin. And display, one of my sponsor kata diorang pun ada nak keluarkan pin juga. So aku tak sabar untuk diorang hantar ke aku pin tu untuk aku try. Fun ni lah brand yang aku guna. Yang paling kerap aku guna ni lah Finishers. Antara yang my favorite pin Finishers. Boleh beli dengan Becky dan juga AT, Angel Trading AT. So diorang ada. So bawah ni kalau dah clip lagi, kalau dah clip. Then belakang ni sponge untuk aku packaging aku yang jual tu. So aku packet pakai sponge ni. Ni aku beli dekat Shopee. Kalau kat Malaysia aku boleh bagi link lah. Kalau dekat overseas aku tak sure korang nak cari kat mana. Kat Malaysia nanti aku akan bagi link untuk korang beli kat mana. So aku potong pakai pisau. And then ni kotak. Then ni just cardboard. Ni plan dia ingat nak buat apa tu. Plan dia nak buat ni lagi. Tapi tak ada masa lagi nak buat. So cardboard dah habis tapi tak buat lagi. Okay. Jadi ni tak check lagi dia ni. Okay. Ni first floor ni aku punya base lah, base untuk posing gandam aku untuk ambil gambar. Ni plug, bateri, tak ada apa ni, kabel-kabel, tak ada benda sangat. Second floor, ni semua barang daripada gun primer. So ni Jetstar, Razor Plus Jetstar. Ni Penelope. Ni yang biasa punya version. So ni lah ada lagi Grida, aku tak pakai lagi. Ni ada lagi Razor, yang tak buka lagi, Razor lama. Ni dia punya sub sponge dia. Dan apalah, belakang tu plus. And third floor, ni dia ada spot tangan. Kalau korang HG, sekarang tangan tak detail. So aku beli ni untuk bagi tangan lebih detail lah. Dia ada spot. Ni aku punya rotating base. Dah lama dah, masih bertahan lagi. Ni aku punya cutting mat. Cutting mat dah tak pakai dah. Aku dah jarang pakai. Aku pakai yang kecil je ni. Dulu aku suka yang besar. Sekarang aku dah ada backdrop kayu. Aku rasa backdrop kayu tu lagi cantik daripada cutting mat ni dalam video. So aku pakai, lebih kerap pakai surface ni lah daripada cutting mat. Cutting mat ni aku pakai bila aku nak decal ataupun nak panel line je. So ni display pun dah hantar kat aku. Tak buka lagi. Aku buka satu je baru. Aku minta kat orang A2 tapi diorang hantar aku A4. So tu lah aku tak pakai sangat. Bateri tingkat 4. Ni display punya barang lah. Kotak-kotak dah aku tak buka lagi. Ni dah buka. Ni aku tak pandai pakai. Dia untuk masking tape kalau potong bentuk bulat. Tapi aku dah try, dia tak dapat nak potongan kemas. Mungkin aku kena cuba lagi. Dia potong tak kemas. Aku tak dapat clean cut lah. Then ni dia punya drill. Belakang ni, ni stand lah. Stand dari Good Smile Company. Yang tuan nampak kata ni tadi. Ni ada satu lagi. Dia dalam pack ada 3, RM53. Okay lah, harga dia murah kak. Then bawah sekali, ni all the Gundam books untuk reference. Antara favourite model aku lah dulu ni. Ni Naoki. Naoki ni memang idola teruk lah. And then Ghost ni antara favourite aku juga. Kalau korang tengok dia punya kerja, memang
Memang terbaik. Panel line dia memang kemas, tak serabut. So kalau korang nak dapat idea, nak dapat inspirasi, mungkin boleh cari kat Pinterest ataupun beli buku-buku lagi biasa sebab korang boleh boleh pegang, boleh usap-usap kan. So ni antara inspiration aku lah buku-buku ni. Ha ni siapa, Naoki. Naoki punya collection kat, Naoki punya ni dia buat ni. And then belakang ni model-model lain lah dari Jepun. Memang buku ni susah sikit nak dapat. Dia memang limited lah. So kalau korang boleh dapat, memang grab lah. Jangan jangan sia-siakan peluang anda. Sebab buku ni memang best. Memang penuh dengan high quality image, high quality Gundam. Memang even Zaku Aurelius pun recommend buku ni. Memang malam-malam sebelum tidur, layan lah. Dapatkan idea, tengok panel line dia macam mana, macam mana dia custom. Every time kalau korang nak buat custom, make sure ada reference supaya korang tak tak lost. So ni ni Master Archive untuk Victory Gundam. Aku ingat boleh lah, tak banyak design sangat, menyesal agak beli ni. Tapi best lah kalau korang dapat, dia ada banyak. Dia ada Zeta, ada GM, tapi semua susah nak dapat. So lah, Jepun ni bukan nak produce banyak-banyak. So itulah, ni Victory Gundam punya buku. Then ni tak ada apa, ni stiker je Gunpla. Tak ada apa punya tip. Ni airbrush Abesador. Ni entry level airbrush dari AT. So ni memang entry level lah. Dia murah je, dalam RM90. So kalau siapa-siapa yang baru nak start main airbrush, bolehlah try airbrush ni. Aku dah ada tunjuk korang dalam video mesa aku, aku pakai airbrush ni. Ini cutting board. Dulu aku pakai cutting board ni kejap untuk jadikan macam apa, cutting mat, tapi dah tak pakai dah, awal-awal je. Then kalau korang perasan yang tu, itu daripada gun primer kat, dia panggil void. Basically tu untuk macam kalau korang nak sanding ke apa, dia akan sedut, sedut abuk-abuk tu lah. Tapi aku tak pakai sebab kipas dia tak kuat. Korang nak sand, tangan tu kena betul-betul dekat lubang tu baru dia sedut. Kalau korang jauh sikit daripada lubang tu, abuk tu dia tak sedut sangat. So aku letak je kat situ, display situ je, tak pakai. Tu lampu. Ni backlog aku. Tamiya, dulu main Tamiya, dah tak main dah. Alright, seperti yang aku janjikan tadi, aku akan buka apa benda dalam ni. Okay, kalau korang tahu benda ni je Okay guys, tadi aku dah unbox tapi aku tak tengah record. So aku dah buka dah pun. So kena shoot lagi sekali. Baru aku perasan aku dah sembang 2 minit tadi, baru pasal aku tak tengah record. So apa yang aku kat awal video ni, aku kata aku beli something. So aku beli spray post baru daripada eBaseNet. So basically ni is Malaysian brand lah. So dia ada buat spray post. Aku beli ni sebab spray post sama aku tu dah nak rosak. Dia macam bila aku on, dia macam garam dia tak on. Bila on, dia on, off, on, off, on, off. So aku rasa macam dah tak lama dah lah tu. So aku decide untuk beli baru dan aku nak try daripada brand eBaseNet ni. Basically eBaseNet ni daripada owner dia Eric, Mr. Eric, Malaysian Championship GBWC tahun 2019 rasa ni. Dia lah owner pada eBaseNet ni. Dia yang produce ni. So massive respect to him. Bukan saja dia power buat Gundam, tapi boleh produce airbrush booth ni. So aku nak try. Dia basically made from acrylic. So kalau cat tumpah ke, thinner tumpah ke, atau cleaner, Mr. Cleaner tu tumpah ke, dia takkan cair. Macam aku punya spray booth lama tu, kalau Mr. Tool Wash tu tumpah, memang dia akan cair plastik tu. So ni takkan cair sebab korang boleh cleankan pakai thinner tu. Kalau macam cat tumpah ke apa, korang boleh lap je pakai thinner. Dia kena pasang sendiri. Make from market je sudah. Okay, korang kena pasang sendiri kipas dia. Tapi aku tengok dalam review, kipas dia macam tak berapa kuat lah. So sedut tu, suction power dia tak berapa kuat. So aku ada order kipas lain, dan aku akan try customkan untuk fit dekat kipas tak airbrush ni lah. So aku akan ganti dengan kipas lama dengan kipas baru. So tu maybe aku akan buat dalam separate video. Aku akan set up airbrush booth aku yang baru dalam video lain. Sebab kipas yang aku order tu tak sampai lagi. So
aku sampai, and then aku boleh pasang ni dengan kipas baru tu lah. Boleh, korang boleh check. Rasa dia ship international juga. Check it out dari Facebook dia, EBSnet. Nanti aku akan bagi link juga. Support local product. And then this is AT, one of my sponsors. Dia akan hantar a few colours. This is merah, kuning, putih, hijau, hitam dan juga purple and biru. Okay, kenapa? The reason why they send me this colour sebab aku dengan AT akan collab untuk produce EA Gunpla Edition punya colour. So this is not the colour yet. Aku akan mix from this colour untuk produce my colour lah, my edition dengan AT nanti. So korang nantikan, stay tuned. Aku akan update korang on my Instagram. Korang boleh tengok nanti, maybe aku akan tunjuk proses aku mix colour ni ke. So colour apa ke aku takkan beritahu lagi. Tapi hopefully korang akan suka lah colour tu. Colour yang aku rasa yang aku kerap guna. Korang boleh lah dapat colour yang macam aku pakai selalu. Tunggulah, tunggu. Aku akan update korang EA AT punya colour. Alright, thank you so much guys for watching, and see you guys again soon. Ciao.